Okay, guys, welcome back to Money Maker Entertainment. Ini kita reaction apa di hari ini, Dit? Itu, Pak. Siapa yang kemarin itu? Lea, yuk. Lea, iya. Lea. Oh, iya. Hey, guys. Loh, itu loh, di sini. Hey. Apa itu? Aku dapat sesuatu. Aku ini seneng banget. Jajan. Bukan, Pak. Ini ada kotaan, ini puasa-puasa. Iya, kayak hamper sebaran. Kan, ya. Nih, sarung. Sarung hijau. Masjid. Apa itu? Kok tulisannya Scarlet? Tuh, kan bisa baca kan ternyata. Iki nih makanan namanya Scarlet. Bukan, Pak. Oh, bukan. Scarlet. Scarlet itu pernah dengar? Apa dia? Kayak yang Scarlet itu body lotion. Iya, body lotion itu lho, Pak. Terus body scrub. Oke. Okay. Oh, yang biasanya dipakai artis-artis itu. Iya. Nah. Yeah. Terus kamu ngapain kok bawa segitu banyak? Aku dapat ini. Seneng banget. Soalnya aku kamu dikasih? Scarlet. Iya, tuh. Oh, kamu penyintas Scarlet. Terus dapat ini. Dapatnya apa ya, itu? Dapat. Oh, ini dari Scarlet. Wih, kok kotaknya keren banget ya? Oh my god. Kita berapa banyak, the best way to multiply your happiness. Apa nih dalamnya, ini ada apa aja nih, Cah? Di dalamnya ada nih, ada sour scrub. Wow. Wow. Sour scrub itu buat itu kan, mandi dengan sabun. Iya, betul. Ini ada body lotion-nya. Wih. Ih, kok banyak banget variannya. Sama body scrub-nya. Variannya sebenarnya yang sour scrub tuh ada 3, body lotion ada 4, dan body scrub-nya ada 2 gitu. Oh, gitu. Terus Cah, ini variannya apa aja nih? Oh, ini variannya sebenarnya tuh ada 4 varian untuk body lotion-nya. Ini ada romansa, terus ini ada charming, ada freshy, dan ada juga fantasia gitu. Kalau yang sour scrub-nya ini ada 3 varian. Ini yang mango sama pomegranate, ada juga pomegranate. Yang cucumber. Oh, ada hamer juga. Timun. Timun. Ya, timun. Ini grande ini buah ada 5, Pak. Iya. Terus ini yang body scrub ada 2 varian, yang romansa sama yang pomegranate juga. Gitu. Oke. Okay. Ya, kalau body scrub ini gunanya apa gitu? Body scrub ini juga mencerahkan kulit juga. Jadi sebelum kita pakai shower, lulur. Nah, hilangin bolot. Iya. Ya kan, daki. Gosok gini jadi keluar dakinya semua. Jadi kita sebelum pakai sabun, kita pakai lulurnya dulu. Body scrubnya dulu, setelah itu kita pakai sabun. Setelah mandi, kita pakai body lotionnya. Kalau pakai ini kita bisa jadi apa-apa Korea? Bisa. Iya kan, Dit? Iya, benar. Ini ya body scrub, iya. Tuh, Pak. Terus apa ini? Shower scrub dan lain-lain. Ini loh shower scrubnya. Apa ini, rame sekali ini HP saya. Kamu tuh gimana? Kita mau syuting, kamu malah main HP. Ya? Tolong ya, pacarnya dikasih tahu kalau lagi syuting. Ting, 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 terus apa? Dia lagi main terus, terus ini Pak, bedanya ini lo apa ini? Sama bedanya produk lain itu. Lotion ini sama yang lain gitu maksudnya. Iya benar. Maksudnya produk Scarlet ini sama produk lainnya gitu. Iya. Ini lotionnya ini nggak beda sama yang lain sih, cuman baunya sama kalau di apply di kulit itu kayak lebih ringan gitu loh, nggak lembab-lembab kayak gitu. Kebanyakan kan body lotion itu kan kalau di apply gitu kan ada yang berkeringat, ada yang lembab lengket gitu kan. Kalau si Scarlet ini enggak. Oh gitu. Aku biasanya pakai itu, pernah dikasih bojoku pakai gitu ya. Tapi itu kayak putih-putih kayak abis kena tembok loh, Dit. Demblok. Aku takut gitu loh. Bukan, Pak, ini lain, Pak. Kalau Scarlet itu katanya kan kemarin itu bagus sekali karena dia itu sudah mengandung ini loh, Pak, glutathione gitu loh. Iya, glutathione dan juga vitamin E yang bisa mencerahkan dan juga melembabkan kulit. Oh, gitu. Tapi aman enggak sih? Maksudnya kan Scarlet ini kan bukan produk yang dijual di Indomaret, Alfamaret. Aman. Ini, Pak. Sudah ada BPOM-nya dong. Udah ada BPOM approve-nya. Oh iya. Enggak usah takut. Cinta yo. Berarti bener ya? Enggak usah takut, Pak. Aman dong. Tuh. Waduh, fix it. Nih. Cobain dong. Boleh. Mau yang mana yang body lotion-nya? Ini boleh dicoba. Boleh coba. Ini kan mau coba yang best seller yang mana nih? Ini yang varian baru nih. Yang mencerahkan, mana yang mencerahkan? Ini semua mencerahkan. Saya mah kulit. Jadi insan jadi cerah gitu kita. Iya, secara ini loh, Pak. Kayak ini loh. Aku lampu. Bisa jadi opa-opa Korea. Jadi deh. Selama ini kan kita jadi kulit kita kan ya gitulah. Ini nih. Ini sebenarnya cerah, cuman nih, aku kan kotor. Sering. Iya, betul. Nih aku nih,
sering banget pakai Scarlett. Iya, tapi emang lo dia tuh. Lo kamu pakai Scarlett? Iya, nah, okay, dia kulitannya Scarlett. udah cerah gitu. Iya, ya. Cuman, emang gue dari awal cerah sih. Cuman gara-gara pakai Scarlett juga jadi lebih cerah. Apa, Pak? Kamu ingat enggak dia kan pernah naik motor dari Sidoarjo ke sini? Iya. Itu kan harusnya hitam dia jadinya. Tapi enggak dong, tetap putih. Tetap cerah ya. Ah, iya. Enggak, kita untuk memastikannya kita nyobain aja. Silakan. Oke. Aku sama Dedit ya. Oh, gini. Langsung gosok-gosok deh. Aku dah. Aku panggil aja. Wih, baunya enak, Pak. Cuma segini doang? Iya, itu udah banyak itu. Segini aja sudah mencerahkan. Wih, duh, lihat, luar Pak. Biasa, guys. Ini aku apa kelihatan? Ya, yang apa ya kelihatan? Iya, Pak, wanginya itu. Kayak dan parfum. Putih kan. Terus di, apa ini, dipakai di lengan juga nggak pliket gitu loh. Iya. Pliket. Iya, saya itu maksudnya cowok banget nih, Kak. Saya kan enggak pernah pakai gini, ya, Pak. Saya sekali pakai aja langsung beda gitu loh. Wih, ini yang kelihatan ini. Iya. Oke, coba kita liatin before afternya, guys. Nanti aku zoom. Yang ini before. Kamu mana? Ini before. Ini after. Yang ini after. Ini after. Wih, ngeri ya. Keren sekali nih. Tapi memang kelihatan banget loh. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget loh. Cuma sekali pakai loh. Terus sekali pakai. Ya Allah, fix. Aku bakalan jadi orang. Ini belinya di mana? Belinya bisa di Shopee dan juga Instagramnya Scarlett Whitening gitu. Oh, Scarlett Whitening underscore Whitening. Ntar coba dicek di description box-nya ya, harganya guys. Harganya berapaan ini? Harganya cuma 75.000 per satuan. Semua? Gitu. Oh, per satu. Ini 75.000. Iya, gitu. Murah. Kapan lagi kamu dapat harga 75.000 bisa dapat kayak begini, Dit? Langsung dibeli ya. Yang mau mirip sama Sudam, Sudam untuk mencerahkan. Bisa pakai Sudam itu kan cerah banget kan. Dance. Nanti kita pulang ya kan, kamu ketemu pacarmu, aku ketemu istriku, terus tiba-tiba langsung mereka memanggil kita. Siapa? Oh, kamu mang, kamu siapa ya? Allah. Enggak, ketemu. Jahat, coy. Maksudnya terawih. Ketemu Allah. Oke, gitu aja. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam dan pengen order, kalian bisa follow IG-nya Scarlett underscore Whitening. Bisa dicek di sini dan juga ada tokonya juga Shopee. Bener. Nanti kalian bisa cek di description box ya, guys ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung next ke reaction kita selanjutnya. 2000 years later. Kita mau reaction apa nih, Cha, hari ini, Cha? Hari ini kita. Ini kok bahasanya Jepang semuanya ini? Apa Korea? Oh, Jepang. Korea. Oh, Korea. Oh, sorry. Korea ya, Pak. Ini Korea. Apa ini, Cha? MBC ini apa tuh ini? Lea ini itu, ya. Iya, Lea kan datang ke acara variety show yang Korea. Orang asing yang bisa bahasa Korea, kayak udah lama tinggal di Korea gitu loh. Orang asingnya dari mana? Dari Rusia ada, dari Jepang ada. Oh, Jepang sama. Oke. Jadi bintang tamu. Oh, jadi bintang tamu. Gitu. Iya sih, karena Lea kan juga datang dari Jepang juga. Betul. Iya, ya termasuk orang asing ya, bukan orang benar-benar orang Korea gitu sih. Oke lah, ini penasaran banget karena apa, dia tuh kan emang ini banget itu. Apa, Pak? Lucu banget. Koplak pol. Ya kan? Lanjut, kita langsung tonton ya. Lulululul. Oh iya. Iya, Dar. Ini kayak highlight gitu ya. Oh, highlightnya. Tridang apa tridang? Oh. Sorry, ini ada. Ngaco ini, Pak. Subtitlenya, Pak. Iya, ini ngaco nih. Gila, makanya dia berkembang-kembang banget sih ya, perbiasaan dia. Betul. Itu apaan ya? Rusia, orang Rusia gak sih? Iya, Rusia. Iya, Leo. Cor aja ya. 진짜 모르겠다.
자, 힘치 없어요. 그렇다면요, 세 개 부품을 합해서 찍어서 이니 알아 아빠 기도 관리야. 아, 몽킨. 그러나 이 subtitle-nya ngaco sekali ini. 저걸 세 개 합하면 itu kompor. 마사 kompor, Pak. Kompor dit kok nang suruh kayak nang Indonesia. Tidak dapat memiliki celeme. 이게 뭐야? 내가 지금은 나와요. 미자샤. 뭔 덕분에. 아, 북한이요. 북한, 북한. 북한. 딱 그거예요, 지금. 쿠르시. 정답. 레아. 그거 있잖아요. 그 밟는 거. 밟아서 아픈 거. 아파 있고 막 가기 인적 인적 가기 이들 로 정답 예 난로 비자 어... 난로 하? 난로 아니에요 그거 난로 어 컴퍼 간 그간 컴퍼 간 ada hubungannya dengan kompor 자 고깃집에 이걸로 굽는 집이 있죠 고깃집에 이걸로 굽는 집이 있죠 ini mungkin alat tergiling daging iya di mungkin. Daging yang dicacah gitu iya yeah, maybe Wah, ini ngaco sekali subtitle-nya saya bingung aduh. Sekali. Sampai menjemita. Dol igun gochu. Apa tadi itu berarti? Belum, belum, belum. Dol igun sagareul ije ssagareulago haneundeyo. Geureotameon geongeomi byeollo opseoso ire seotteun saram. Apa tidak ada subtitle bahasa Inggris gitu, Pak? Geongeomi byeollo seotteun saram. Mukanya kayak karakter anime sekali nih Pak. Iya. Kayak Shinchan ya. Iya energi ya. Iya. Tonton. Apa dong tadi? Apa ini gak jelas ini Pak subtitlenya Pak? Bentar guys, kita ganti bahasa Inggris aja. Asalnya saya dari General Assembly. Oh. Dia cuma dikasih waktu 3 detik buat mikir itu tadi itu. Dapat tentang karakter momentum. Why hide with arm gitu. Cakep banget ya. Oh ini. Karena ada kata-kata ini mungkin Pak. Ya ini kayak keluhnya tebak-tebakan gitu kan. Hmm. 072. Bukan 072. Oh iya ya. Angka kayak angka loh soalnya. Ya kan 072. Aku gak ngerti tapi aku lucu. Ngapain dia? Ubi. Itu gambar ubi kan? Wih, bener loh. Condam. Bener ya? Condam itu bener. Wih, luar biasa. Tapi gila keren banget loh Lea ini tadi. Tuh ubi kan, Dit. Oh. Aku asal ngomong soal gambar itu. Oh iya 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 ini yang saya nggak tahu itu Pak. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ada. Seru sekali nih meskipun kita tidak tahu ini. Iya, yang penting lihat bisa lihat Lea aja udah seneng ya gitu ya. Iya. Pokoknya yang penting Lea ketawa, kita ikut ketawa. Tul. Sunmi. Sunmi siapa? Lagunya Sunmi. Masalah Lea. Aduh. India nggak sih tadi? Iya ini India. Arab. Hahaha.
Ih, persis loh, Dit. Lucu. Ya, emang dance cover itu. Oh, iya, iya. Dance, dance. Ini cantik loh ini. Iya. Kanada. Boom. Manis sekali. Aku gak ngerti tapi itu lucu. Pokoknya Lea menarik, tertawa, kita juga ikut tertawa. Betul. Habis. Allah. Kok pendek sekali. Maksudnya apa? Cuman 7 menit, Dit. Saya kira apa? Kenapa enggak ada full-nya gitu? CD kita nih gimana sih? Kalau full-nya entar kepanjangan. Iya juga sih. Iya juga. Panjang banget ya. Tapi bisa. Yang penting di video kali ini kita cukup senang karena melihat Lea tertawa dan menari-nari. Iya, dan dia tidak sama teman-teman sekitar membernya gitu. Dan ternyata dia lucu banget ya. Emang selalu kan kopla ya dia. Gitu. Kalau teman-teman nih, orang teman-teman yang enggak tahu bahasa Jawa, tentang kopla itu apa? Kopla itu bukan kata-kata negatif ya, guys ya. Itu adalah kata-kata lucu-lucu. Lucu. Itu betul, banyak tingkah kayak jenaka, gitu-gitu. Jenaka, betul, kayak Hamin Dalit itu kopla. Sop Hamin Dalit. Hai. Siapa? Palepa. Oke deh, segitu dulu reaction kita kali ini. Kalau kalian suka sama reaction ini, kalian bisa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe, guys. Karena subscribe itu gratis. Betul. See you on the next reaction.